Assalamualaikum. Saya kini sedang melintas langsung dalam program Bubuh Asyura 2018. Program ini secara tidak langsung dapat menguatkan ukhuwah antara warga SKBTB. Di samping itu, murid tahun 6 juga dapat mempelajari secara tidak langsung proses menghasilkan bubuh asyura. Saya Syafah dari Tarbawi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siapa? Ibu Sefa, Pak Ubu Asyura ini. Dia kena mengikut peraturan dia. Tak boleh buat-buat sembarangan. Yang pertama, kita kena didihkan dulu air. Selepas didihkan air, masukkan beras. Setelah beras menjadi bubur, barulah kita letak satu persatu, iaitu daging, ikan, ayam. Dan sesungguhnya kita letak baru satu bawang, bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas, lepas tu letak santan, lepas tu letak manisan. Jadi akhir sekali kita letak setelah bubur itu menjadi organ-organ kata kedup. Nah, bila kedup tu barulah kita letak rempah. Rempah dia itu lada hitam, kerisik, lepas tu rempah suruh. Akhir sekali barulah kita letak bawang goreng. Setelah dikacau mengambil masa 3 jam setengah lah kalau buat surah ni. Jadi kalau nak buat surah mesti memulakan dengan waktu yang awal. Pagi tadi sekolah kebasan putar ini saya memulakan dengan awal, iaitu pukul 6.15 minit saya sudah didihkan air. Setelah surah masak, iaitu setelah surah tu dia tidak lagi, apabila kita mengayuh. Pengayuh, sodek itu, pengayuh. Tapi kita angkat, surah itu tidak lagi melekat. Tidak lagi dia akan melekat di sodek itu. Bermakna surah itu sudah masak. Setelah masak, kita akan hidang. Dan kita hiaskan surah dengan cantik. Iaitu kita letak agar. Yang agar, sambal. Sambal itu dibuat daripada kelapa parut, halia, bawang dan ikan. Garam. Nah, akhir sekali kita hiaslah, letak telur dadar, agar dan kita letak sambal. Nah, itu sajalah proses membuat surah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.